Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah P3D Wilayah Kabupaten Sumedang, Ateng Kusnandar Adisaputra, menargetkan dapat menelusuri 10.000 kendaraan tidak melakukan daftar ulang KTMDU di Kabupaten Sumedang. Untuk keperluan itu, pihaknya akan menerjunkan sebanyak 46 tim penelusur P3D di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Cimalaka, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Jatinangor, dan Kecamatan Tanjung Sari. Namun, sebelum kegiatan penelusuran itu, para pihak yang akan diterjunkan mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu. Untuk memudah para petugas penelusur KTMDU melakukan penelusuran dan pelaporan, pihaknya akan menggunakan aplikasi sistem objek dan subjek pajak kendaraan bermotor atau SPAMOR. Ateng menambahkan, hingga saat ini jumlah kendaraan yang masuk kategori KTMDU berjumlah 107.277 kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kecamatan sekabupaten Sumedang.